Kementerian Pertahanan Umum 8 inisiatif dalam memperkasa aspek pendidikan dan pembelaan kebajikan anak anggota Tentera Malaysia ATM dan veteran ATM serta keluarga mereka. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, inisiatif antaranya dilaksanakan menerusi program Derma Siswa Premium dengan kerjasama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Ia menawarkan insentif RM5,000 secara sekali bayar kepada anak warga ATM atau veteran ATM yang berjaya melanjutkan pengajian ijazah pertama di 100 universiti terbaik dunia. Turut diumumkan skim penabungan anak-anak ATM rukun kelima yang memberi manfaat kepada lebih 13,000 anak anggota ATM melibatkan kos keseluruhan RM675,000. Ketiga, program sentuhan elit SPM menerusi program ini. Anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, kita akan berkolaborasi antara guru dan pakar daripada sekolah berprestasi tinggi dan MRSM yang berpengalaman luas. Program Train and Place, program yang mendapat jalinan kerjasama Yayasan Peneraju, akan dilaksanakan khusus untuk anak-anak warga ATM dan veteran.